Juga. Nah, kita berdayakan PJLP kita yang ada di lingkung di lingkungan. Kalau nggak dikurangin tanpa limbah kreseknya yang dibuang itu hanya kresek semua di sana. Nanti akan menjadi apa seperti ini, Pak? Nah, ini Pak umur 3 hari, Pak. Umur 3 hari di sini. Sisa sayuran atau mungkin ini kayak buah-buahan. Nah, ini, pastikan nanti dijadikan baby maggot. Ini telurnya nanti kita kelet, dijadikan telur organik. Setelah jadi organik akan menjadi baby maggot. Sudah dewasa akan menjadi hitam. Jadi hitam akan dijadikan ini ya, apa nama laler ini. Yang meningkat di masa pandemi seperti ini. Nah, jadi begini. Artinya dalam masa pandemi ini mungkin masyarakat banyak di rumah, yang artinya pemesanan makanan segala macam lebih banyak menggunakan kantong plastik. Nah, di TPS PSKB yang ada di TPS RW 09 Malaka Selatan ini, kami mengurangi sampah tersebut, yang artinya kami dijadikan untuk eco brick, bahkan mengurangi sampah khususnya limbah kresek untuk dikembalikan lagi, didaur ulang lagi menjadi bahan apa namanya biji plastik. Nanti sebagai ininya nanti ada yang jemput. Nah, kami melakukan pengurangan sampah di sini mulai dari sampah organiknya menjadikan kompos, bahkan apa namanya maggot. Nah, terus limbah B3-nya, limbah rumah tangga B3-nya dan nanti didistorkan ke dinas. Nah, sampah organiknya nanti disetorkan ke BSI. Nah, terkait dengan masalah eco brick pengurangan sampah plastik ini, kita jadikan nanti suatu kerajinan. Artinya suatu apa namanya kreativitas kita. Nah, mungkin salah satu contoh kita bisa jadikan seperti yang kita lihat di atas ini, apa dijadikan pagar untuk pengamanan. Nanti ke depannya saya rencana penggunaan eco brick ini akan dijadikan gapura, rencana saya seperti itu. Gapura yang artinya mayoritasnya ininya apanya di bahan dari eco brick ini. Jadi ini merupakan salah satu pengurangan sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Yang artinya dibuang ke Bantar Gebang hanya residunya aja yang di Bantar Gebang ini. Nah, kami bahkan di sini pengolahan komposnya pun alhamdulillah sudah berjalan. Nah, komposnya itu bisa dilarikan juga ke masyarakat yang membutuhkan penghijauan di taman-tamannya atau di pot-potnya itu. Pak, kalau eco brick sendiri bisa dijelasin, Pak, apa itu maksudnya secara simpelnya, Pak? Nah, eco brick itu adalah dalam arti pengurangan sampah juga. Artinya masuk dalam TPS 3R itu cycle-nya hanya menggunakan kembali, sampah tersebut. Jadi nanti akan dijadikan bisa dijadikan meja atau mungkin bangku. Nah, salah satunya itu saya akan menggunakan eco brick itu jadikan pagar dulu. Nanti kedepannya bisa dijadikan yang saya bilang tadi gapura itu. Nah, kemudian Pak, ini kan pandemi. Berapa peningkatan sampah plastik di rumah-rumah di lingkungan, Pak? Berapa persen kira-kira, Pak? Berapa persen ya kalau ini yang saya ini yang di lapangan itu yang sangat peningkatan sampah plastik itu saya cukup tinggi. Cuman kami menggunakan mengolahnya ini di sini berbagai cara. Yang artinya sebagaimana Mbak lihat, Mas lihat sampah kreseknya pun kami kumpulkan, dikurangi di sini. Nah, salah satu
sampah yang terbuat dari ekobrik ini adalah kebanyakan dari kemasan-kemasan sasetan. Oh. Sasetan yang ini dari apa namanya ekobrik ini. Sasetan seperti kopi, terus apa namanya macam-macam lah sasetan yang sudah bisa dipakai lagi itu. Kemudian Pak, target untuk gapura sendiri kapan kelar ya Pak? Nah, untuk gapura itu saya untuk gapura itu nanti dikumpulkan dulu ekobrik yang sudah dibikin sama teman-teman PJLP. Dan di PJLP ini nanti sudah saya targetkan dalam satu minggu ini 3 botol aqua yang besar supaya tercapai dalam ukuran beratnya mencapai antara 700 gram gitu. Mulai organik, anorganik, limbah B3 itu dilakukan setiap hari, terus bergulir. Jadi sampah datang dari warga, dibawa sama petugas gerobak, dibawa ke sini. Di sini akan dilakukan pemilahan semaksimal mungkin. Nanti pada saat ini yang sekarang dilakukan ini, inilah ada tahap awal dari di TPS. Nanti tahap keduanya pada saat loading dari bawah ke atas truk itu akan di dipilah kembali, yang artinya residu yang dibuang ke bantar gebang itu benar-benar residu yang sudah tidak dipakai lagi ke apa namanya yang sudah digunakan lagi masa sampah itu. Bang, kan selama pandemi sampahnya katanya ada peningkatan ya Bang ya, dari lingkungan rumah. Nah ini kan Abang ikut memilah gitu, katanya nanti hasilnya kan buat Abang buat tukang sampah swadaya. Ya. Itu berarti ada peningkatan juga Bang, nilai apa uangnya ke Abang? Ada, alhamdulillah. Berapa Bang? Ada tambahan. Ada tambahan. Lah, buat keperluan sehari-hari jadi ada pertambahan ya Bang? Ada pertambahan. Biasanya berapa yang Abang dapat Bang? Ya untuk 2 minggu penimbang plastik paling dapatlah 1 juta. Tadinya berapa Bang? Tadinya 500 jadi naik. Berarti sampai 50% Bang naik ya Bang? Iya. Itu selama pandemi atau gimana Bang? Dari sebelum pandemi juga udah ada pemilihan. Udah ada? Maksud... ada pemilihan sebelum pandemi juga. Tapi kalau peningkatan adanya di iya, ini dari pertama bang membangun ini tuh depo sudah order sudah ada pemilihan juga dari awal. Emang sebelum pandemi juga udah mulai ini. Tapi kalau peningkatan uang sendiri pas pandemi ini Bang? Ya alhamdulillah ada tambahan, ada peningkatan. Iya. Berarti ini uangnya juga untuk keluarga juga ya Bang? Untuk keluarga. Terbantu berarti Bang dengan pemilihan ini? Iya, terbantu juga. Bang, siapa namanya Bang? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.